Halo sobat ternak semuanya, ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif khususnya bagi kita para peternak sapi. Kali ini kita bersama tim Cendol Dawet, iya, Mas Eko Podok, sopir tampan idaman wanita, juga Mbah Gedeng ini. Kita di daulat teman-teman ke salah satu subscriber kami ya, ingin menjual sapinya nanti secara timbangan, nanti teman-teman juga bisa belajar nafsir untuk besar sekian, bobotnya sekian. Nah, nanti ikuti terus sampai habis teman-teman, dan juga tak lupa bagi teman-teman yang mau jual sapinya, hubungi kami WA dulu di nomor yang tertera. Ngobrol-ngobrol dulu teman-teman, jogrok bisa, timbangan juga bisa, pantau cocok bayar. Oke. Nah, ini ketiga sapinya teman-teman. Mari kita review secara singkat ya. Yang pertama ini ada Limousine Cross teman-teman, cukup tinggi, bagian depan mantap ini, kelas sapi potong. Yang kedua ada Simmental teman-teman, ini kurang penuh ya, masih bisa digemukkan. Dan yang ketiga ada Limousine Merah Marun. Untuk sapi yang pertama ini teman-teman sudah poel 3 pasang ya, jadi poel giginya 6, sudah cukup umur ini teman-teman. Juga beliaunya sepertinya memelihara sudah lama ya, kaki-kaki lumayan biasa, namun posturnya tinggi, bagian belakang tipis meruncing. Nah, ini yang kedua, yang Simmental tadi, dan ini yang paling penuh, Limousine Merah Marun teman-teman. Depan belakang penuh isi. Ini poel 1 pasang. Nah, saat ini kita bersama ownernya teman-teman, Mas Supri dan Mas Sinola. Lardi. Mas Lardi. Ini di daerah Jenyawi nih, Mas, nggih. Nggih, Jenyawi. Niki kalau boleh tahu rawatan berapa bulan, Mas? Yang ini. Yang satu ini 1 tahun, yang 2 itu 5 bulan. Oh, yang ini 1 tahun, teman-teman. Dan disiapkan mau ditimbang nih, yang itu sudah. Nah, ini untuk pakannya Mas, biar teman-teman bisa sama-sama belajar. Makan, kering apa? Kering makannya. Oh, kering toh. Makannya kering. Napa mawan Mas? Ini Suryafit sama ini nggak bermerek kok. Oh, jadi konsentrat nggak bermerek, dicampur Suryafit ya? Ya. Untuk adonannya berapa? Ini Suryafitnya perbandingannya 1:3. Yang satu yang mana? Yang satu yang tanpa merek, yang Suryafit 3. Oh, terus langsung diberi makan gitu? Iya. Airnya berarti terpisah, air minum? Airnya terpisah. Oke. Berarti 1:3 itu 1 ciduk atau 1 kilo atau? 1 ciduk, mana itu? Gayung. Tapi rata-rata 1 gayung itu 1 kiloan ya. Piring gitu ya? Kayak iya. Macam piring gitu. Gayungnya itu. Oh. Gayungnya timbangan. Siap. Mana teman? Oh, ini dia. Wow, lah gayungnya gede banget. 1 kilo. Iya. 1 kiloan. Rata-rata pon poelang ya, Mas? Sudah. Sudah kuala ya? Iya. Sudah siap potong, teman-teman. Oke, nanti kita lanjut penimbangan. Mantap, teman-teman, Mas Supri. Ya, sama-sama, Mas. Wih, sombah. Untuk no sokong. Nah, wih malah penak. Wah, puncul 6-3. Yo sisan yo.
alon-alon. Wis tak ewae tak tak buntute. Wes. Hei. Yo, Dek, pintar. Oi, 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 cuy. Hei. Entuk no soko mbah. Entuk balik. Nah, singkat le. Singkat le. Iya, stop. Entuk sithik gulune. Hop. Di luar prediksi. Hampir 6. Lima sembilan golek komane. Lima sembilan sembilan ya, 6 kintal kurang sekilo. Mbah, babelan apa? Babelan serono mau lho, Mbah. Lewat mana? Lewat no soko, nah. Soko, tak puteri. Kiri, wu. Oh iya. Lah kuwi dianu lek larti. Sik aja mbok anu sik kok ping pindho, ping pindho. Untuk sapi kedua ini teman-teman sudah poel 2 pasang ya. Meskipun belum penuh, bobotnya sudah mencapai 6 kintal kurang 1 kilo tadi. Sepertinya mau saya tahan untuk di penggemukan teman-teman, karena saya lihat kaki-kakinya ini mantap sekali teman-teman. Kleru-kleru, kono-kono. Sayang posturnya agak buncit ya, perutnya agak deduk. Namun saya kira nggak masalah karena tertutup kaki-kakinya yang besar dan tegak. Kurang. Gen tenang sih, gen tenang sih. Hit. Nah. Wah, malah melompat kabeh. Melompat kabeh, Mbah. Sik. Ora ding, ora. Mau cek obah. Lima delapan golek koma. Lima delapan tiga setengah. Bagi teman-teman yang ingin menjual sapinya, jangan lupa untuk WA kami, ngobrol-ngobrol dulu, tanya-tanya dulu,
Pembelian bisa secara tafsir, juga bisa secara timbang seperti ini teman-teman. Diutamakan bagi teman-teman yang jaraknya radius 40-50 km dari kandang kami. Kandang kami Koboi Jaya Farm berada di Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk harga timbang berkisar di antara 45-50 ribu, tergantung jenis sapinya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu teman-teman, semoga ada ilmu yang bisa diambil. Kalau ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum and God bless you all. Bye.